Wow, alien planet Mars ini, waduh, sih. Oke, turun. Mantap sekali, udah terbiasa. Pro kan? Sial, aku review surrender lagi nih. Ah, surrender aja. Oke guys, kali ini kita akan memainkan game Mars, yaitu perjalanan kita di planet Mars bersama teman saya. Iya, saya ya. Bukan kamu, gue sendirian. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengisahkan sebuah planet Mars, perjalanan di planet Mars. Nah, seperti apa gameplaynya? Apakah game ini menjadi game yang seru atau menarik? Kayaknya sih menarik sih. Nah, seperti apa gameplaynya? Langsung aja, let's go. Oke, teman-teman, kita udah masuk di in-game-nya dan kali ini kita lihat ada seorang astronot di sini, teman-teman, dan kita lihat di sini kayaknya dia astronot dari bumi dah. Oh, emang lo tahu dari mana, kan gak ada benderanya? Ya nggak tahu juga sih. Mari kita coba lihat. Di sini ada angka 1 dan angka 2 kayaknya level, dan di sini juga ada pesawat, teman-teman. Wow, materinya keren. Kasihan pesawatnya. Oh, kalau kita tap dia akan naik dan oke. Kalau kita klik sebelah kiri itu akan ada jetnya, kemudian kanan akan ada jetnya juga. Oke, kalau keduanya, oke. Oh, level 1 cuma tutorial kayak gitu. Oke, oi. Kesana. Oh, jangan sampai jatuh, cuy. Oh, gamenya kayak gini ya. Oke. Full limited you full. Oke. Oh, terlalu cepat, nggak boleh kita mendarat terus. Kalau mendarat biasa aja nanti meledak. Oke, gue coba lagi ya, teman-teman. Nah, oke. Oh, tetap. Yuk. Oh, santai. Gimana sih? Aku udah banget itu ya. Meledak mulu. Oke, coba gue santai ya, teman-teman. Coba fokus. Pencet. Oke. Oh gitu. Harus santai. Ini mah gimana cara main santai kalau kayak gini? Lagi teman-teman. Awas santai. Awas. Asik. Lu udah pinter juga ya. Udah dong. Oh, jadi kita harus mendarat. Aduh. Bensinnya jangan terlalu tinggi. Ya. Oh, padahal udah. Oke. Asik. Yai. Oke. Awas. Aduh, benar. Teman-teman. Kebelabasan, teman-teman. Oke. Jadi game-nya cuma kayak gini. Oh, ini kayaknya stake terakhir, teman-teman. Ini sampai 6. Doang. Oh, sampai sana. Oh, ternyata ada rintangan-rintangannya kayak gini ya, teman-teman. Oke. Awas. Ketinggian, cok. Ini mau meledak. Coba lagi. Yo, awas. Susah banget dah. Aduh. Jagri susah baca. Wih, dapat apakah ini? 60 koin buat apakah? Tap to bring explore. Oke. Oke. Here is no time to arrival. 1 menit, teman-teman. Nah, buat arrival 1 menit berarti oke, kita selesaiin yang ini dulu. Oh, di atas sana ada kamera. Fokus kanan kiri. Awas bensin. Bensinnya gampang banget habis. Ininya pakainya pas lagi mendarat aja ya. Awas mendarat. Oh, tetap meledak, cuy. Oke.
Oh, sembilannya di sana. Oh, ala salah pantesan. Walaupun udah itu, alam aja yang noba. Coba nih, ini harus kesini nih. Oh, susah kali cuy. Foto kali ya. Ini foto, foto dulu. Wow, iya benar foto dulu teman-teman. Nah, foto. Oh, susah kali. Oke. Kita harus foto dulu, foto dulu. Jebret. Nah, kan benar foto. Halo, Cis. Cis. Bagi ke teman-teman. Wah. Marah cuma game. Aduh. Ya, asik berhasil. Oke, di sini ada apa lagi ini? Oke, ada roket kita, teman-teman. Nah, mungkin kayaknya bisa dipakai ya. Oke, awas. Santai mendaratnya. Oke, gampang, mulai terbiasa Profesor Render. Halo, Ma. Sebenarnya nanti aja pasti meledak lagi kok. Jahat banget sih kamu. Wow, karakter baru alien. Wow, alien planet Mars ini. Waduh, sih. Oke, turun. Mantap sekali, udah terbiasa. Pro kan? Wow, hebat juga kali ya. Jelas dong, gue mah hebat. Kalau masalah kayak gini, wah, ini mah game gampang banget. Songong lu tadi aja mati mulu. Kapan dah gue mati? Nggak pernah. So. Jadi di game ini tuh bakal ada beberapa. Oh, ini kita juga bisa dapetin karakter-karakter lain, teman-teman. Nah, karakternya, oh, ada si Pedut ya. Dan banyak banget karakter ya, teman-teman. Di sini mungkin teman-teman nanti kalau mau download game ini nih akan ada vampir. Vampir Mars. Emang ada ya vampir di Mars ya? Gue kira nggak ada dah. Oke, nah cara mainnya tuh cuma kayak gini ya, teman-teman. Pencet-pencet mungkin lumayan kurang menarik ya. Bener dah, lumayan kurang menarik. Oke. Ya, tapi kalau udah kebiasaan, enak juga mainnya kok, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. No, meledak, nggak fokus gua. Oke. Karena kebelabasan. Oh, ini kalau ledakannya. Santai. Nah. Santai. Oke. 19. Yuk. Kita lihat ada apa lagi di depan. Kita fokusin. Oke, fokusin. Oke. Fokusin. Oh, sampai lumayan agak banyak ya. Oke. Oh, dapat apa ini? Yoi. Oh, oke. Sampai 23. Oke. Awas. Aduh, habis bensinnya. Itu emang bensin namanya. Itu mah udara, aja. Ya, itu sama aja lah ya. Kan namanya juga bahan bakar. sampai 25 doang ini kayaknya. Oh, enggak. Gue enggak lihat itu ada apa namanya? Astronot sih. Gimana sih lu? Lu yang salah, gue yang disalahin. Lu yang salah mah itu tadi. Kamu mengingatkan teman macam apa sih lu? Gue kan lu. Oh iya ya. Nanti gue yang salah dong. Oke, nah. Oh. Cara mainnya kayak gini ya, teman-teman. Oh, di bawah ada apa namanya itu kayaknya alien tadi gue agak lihat dikit. Awas, santai mainnya cuk. Oh, asik. Wow, wih, melewati pohon apa, pohon Mars itu. Oke. Waduh, tinggi banget itu, susah cuk. Waduh, meledak. Nah, oke. Awas, pencet. Nah, ini kapan selesainya, lidah?
Aduh, lama banget teman-teman. Nah, kayak gini cara mainnya ya. Jadi kita harus mendarat dengan tepat di suatu sasaran yang udah disediakan kayak gini, yang ada angka-angkanya dan ada bensinnya juga teman-teman. Ada bensin, bahan bakar maksud gue dah. Iya, bahan bakar itu nah. Terus ngepasin, kalau nggak ngelepa, nge, apa ngepasin? Ngepasin bahasa Indonesianya apa sih? Ngepasin kali ya. Nepatin nah. Kalau nggak tepat sasaran kayak gini nah, ini bakal meledak teman-teman. Jadi harus hati-hati banget kalau main ini. Nah, cara mainnya tuh kayak gini, cuma pencet-pencet. Berarti ini game tuh buat teman-teman yang lagi santai kali ya, santai dan bikin bikin tegang kayak gitu. Bikin mikir dua kali mainnya. Nah, sambil mikir, sambil santai. Ini kalau teman-teman lagi santai ini enak banget ini. Nggak mungkin jatuh-jatuh kayak gue dah. Kayaknya lu mah kalau santai aja tetap kalah mulu kayak gini. Parah-parah. Aduh, tinggi banget, cok. Oh, ini mah nggak usah dipencet aja, udah. Aduh. No, kan dibilang lu manup. Bisa-bisa nih lihat. Gue nggak lihat ada roket dari tadi loh. Gimana ya cara masuk ke roketnya? Oke, ayo, ayo mendarat. Oh, kayaknya ini nggak ada selesainya teman-teman, sampai sampai dapetin poin sebanyak mungkin. Wah, jadi cara mainnya kayak gini ya teman-teman. Nah, sampai segini aja, sampai 41 aja dulu. Cara mainnya kayak gini ya, mungkin teman-teman kalau mau nyoba download kayak gini gamenya. Santai banget sih lu. Iyalah. Oke, nah gamenya santai, tipenya santai, dan di sini kita langsung lihat-lihat aja ada apa aja yang ada di game ini ya teman-teman. Tadi kita udah lihat di sini ada karakter-karakternya. Untuk karakternya lumayan banyak, ada Charlie, ada punya nama juga ya teman-teman. Nah, di sini terus kita lihat juga untuk apa ini, foto. Nah, kita selfie tadi. Lu yang mana dah? Itu kotak semua. Oh, ampun, ini gua dah, gua. Enggak kelihatan orangnya. Nah, kita lihat untuk di sini ada archiver. Oke, aduh malah kepencet, cok. Oke. Nah, terus di sini ada your best top 7 teman-teman yang ada Facebook. Kita bisa terhubung ke Facebook, berarti kita bisa lihat peringkat berapa teman-teman lu semua. Nah, itu kamu tahu, pinter dah. Oke, kemudian di sini ada logout, berarti terhubung ke Google. Terhubung ke Google. Nah, oh, cuma kayak gini ya cara mainnya teman-teman, sampai naik sampai tingkatan berapa nggak tahu. Ini kalau dikeluarin bakal hilang apa enggak save-save-nya, semoga aja nggak hilang. Oke, teman-teman, kalau mau nyoba silahkan, dan terima kasih udah nonton video Acrovio Surrender in game. Apabila teman-teman terhibur, jangan lupa subscribe di channel kali ini. Oke, Surrender is back.